kita di atas kapal Baladewa melaksanakan upacara pemberian penghargaan Papa Brahmagola kepada Kapolda NTB dan pejabat utama yang telah melaksanakan tugas di dalam pengelolaan keamanan dan juga masyarakat di wilayah NTB. Mudah-mudahan kegiatan event besar yang akan dilaksanakan di Mandalika akan bisa kita laksanakan dengan baik, berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan seluruh peserta nanti bisa kembali ke negaranya masing-masing dalam keadaan aman, dan itu merupakan prestasi kita. Dan pada hari H nanti semua bisa dilaksanakan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus bangga di Mataram, Lombok, di Mandalika ada fasilitas internasional seperti ini. Sehingga kami memohon kepada seluruh warga masyarakat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini adalah salah satu kebanggaan Indonesia dan tentu menjadi kebanggaan masyarakat Lombok. Pengamanan dilakukan sesuai dengan standar operasi prosedur yang sudah disepakati baik oleh Polda koordinasi dengan pihak penyelenggara dan semua sesuai standar internasional yang telah diterapkan. Protokol kesehatan juga diperketat supaya selesai event ini tidak terjadi lonjakan COVID, karena yang penting semuanya harus mentaati aturan, karena ini adalah event yang sangat baik bagi Provinsi NTB untuk memajukan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami mohon rekan-rekan media juga mendukung ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik.